Oke, balik lagi dan berjumpa kembali bersama gue Bapak Rijal di channel Bang Adit. Oke guys, jadi di video kali ini guys ya, gue bakalan ngasukin semua tutorial cara membuat tidak gedut terbaru di Alec Motion. Tapi sebelum gue mulai videonya, pesan channel like, comment, share, subscribe karena semua itu gratis, dan jangan lupa follow ketik Instagram gue yang ada di deskripsi. Oke guys, langsung aja kita masuk ke videonya. Kan klik di bawah, miskin lah audio yang kalian download dari pin komen ya guys ya. Listnya ketinggalan anda yang dulu guys, nonton update kita di deskripsi, tinggal kalian ikutin aja cuy. Ayo cuy, jika kalian udah tulis sampai akhir video seperti ini, di sini kita masuk ke detik 00:00, dan di sini kita makan foto yang pertama kalian ingin edit, dan di sini komisiin foto ini, dan di sini kita pasangin 9:06:08 guys. Nah, di sini kita masukin foto yang kedua, dari sini gue masukin foto yang ini, dan di sini kita pasangin aja 9:08:07, kalian potong video ini ke kanan. Di sini kita masukin foto yang ketiga, dan di sini kita pasangin lagi 9:10:01, kalian potong foto yang ini ke kanan. Di sini kita masukin foto yang keempat guys. Nah ini guys ya, dan di sini kita pasangin lagi 9:11:25, kalian potong ke kanan. Dan di sini kita masukin foto terakhir, dan di sini kita pasangin sesuai aja sama lagunya ini guys. Nah kalau udah seperti ini guys ya, di sini kalian tinggal potong-potong fotonya ini sesuai, kalian potong di awalan-awalan terlebih dahulu guys ya. Nah kita potong-potong fotonya ini di awalan-awalannya terlebih dahulu cuy. Nah seperti ini. Nah lalu sini kita masuk ke foto yang pertama di sini. Lalu klik motion transform, belum ada ketiga, kalian sanda, kalian geser ke kiri, kesan lagi, dan kalian geser ke kanan. Oke, masuk ke titik 0.7.21, kalian zoom aja seperti ini. Geser ke kiri sanda, geser ke kiri sanda, dan di sini kita kasih kurva yang tiga seperti ini. Pilih titik di bawah, pilih salin kurva. Terus ini pilih titik di bawah lagi, pilih tempel kurva ke semua bingkai utama guys ya. Nah lalu sini kalian keluar. Sini pilih menu yang kedua, kalian sandai, kalian geser ke kiri, masih lagi, dan kalian geser ke kanan. Dan sini tinggal kita rotasi-rotasiin seperti ini guys ya, sesuai kemauan kalian aja coy. Nah lalu sini kita pilih kurva, pilih titik bawah, pilih tempel kurva ke semua bingkai utama. Nah lalu sini kalian keluar dan nanti sebakan jadi seperti itu guys ya. Nah di sini langsung masuk ke voting gue di sini. Lalu di voting ini kita pilih motion transform, pilih menu ketiga, kalian sanda, kalian geser ke kiri, kalian lagi, dan kalian geser ke kanan. Di sini kita zoom seperti ini, geser ke kiri, geser tanda, dan di sini kita pilih kurva, pilih titik bawah, pilih tempel kurva ke semua bingkai utama. Bisa kalian keluar, dan di sini nanti sebakan jadi seperti itu guys ya. Dan di sini langsung aja kita pergi ke foto yang terakhir guys. Nah foto yang ini, di sini kita pilih motion transform, pilih menu ketiga, kalian sanda, kalian geser kiri, kesan lagi, dan kalian geser ke kanan. Dan di sini kita masuk ke detik sini guys ya, detik 13:18, kalian zoom aja seperti ini, geser kiri sanda, geser kiri sanda, dan di sini kita kasih kurva yang tiga seperti ini aja guys. Terus kita pilih di bawah, pilih tempel kurva ke semua bingkai utama. Terus kalian keluar, sini pilih menu yang kedua, kalian sanda, kalian geser ke kiri, terus lagi, dan kalian geser ke kanan. Dan di sini kita langsung rotasiin aja seperti ini guys ya. Nah seperti ini. Nah di sini kita pergi ke kurva lagi, pilih di bawah, pilih tempel kurva ke semua bingkai utama. Di sini kalian keluar, dan langsung di sini kita potong-potong fotonya ini sesuai terbit sampai ke akhir video guys. Oke guys, jika kalian potong-potong sampai akhir video seperti ini, di sini kita masuk ke foto opening di sini. Di sini kita tambahkan aja efek yang bernama Ubin atau Tales. Tapi di store seperti ini Ubin atau Tales ini guys ya. Lalu untuk begini cukup mirror yang kalian aktifkan. Di sini kalian keluar, dan di sini kita pilih efek yang bernama Ombang Ambing, Tidur Move Transform, Ombang Ambing atau Oscillate ini. Lalu di sini untuk yang sudut kalian harus apa ini guys ya. Dan di sini untuk yang frekuensinya kalian ubah aja menjadi 1,00 Hz guys, 1,00 Hz. Di sini kalian pergi ke magnitude, dan untuk magnitude sini kalian ubah aja menjadi 20 guys. Nah di sini kalian keluar, dan di sini kita tambahkan efek selanjutnya yaitu swing to move transform swing atau ayam ini. Lalu untuk bikin frekuensi sini kalian ubah aja menjadi 1,00 seperti ini guys.
Nah, di sini kalian pergi ke suhu 1 dan di sini kalian ubah aja menjadi -1,0 derajat. Nah, -1,0 derajat seperti ini guys ya. Nah, di sini kalian pergi ke sudut 2 dan di sini untuk sudut 2 juga kalian ubah aja menjadi 1,0 derajat seperti ini guys ya. Nah, 1,0 derajat seperti ini. Nah, terus nih kalian keluar dan di sini kita temuan terakhir itu buram gerak di blur sini, buram gerak atau motion blur ini. Belum coba bikin kalian supain dan nanti saya bakal jadi bergoyang seperti itu, sangat keren sekali. Terus ini kita pilih sedikit bawah, pilih salin effect dan kalian tempelin efek ini di awalan foto terlebih dahulu di detik 06.08 kalian tempel efek yang tadi. Dan di sini untuk efek buram gerak kalian hapus dan di sini untuk efek omongan bingnya kalian pilih titik, nggak usah pilih titik bawah ya guys ya, pilih titik di atas, pilih atur ulang ke default. Dan di sini untuk yang omongan pertama ini magnitude terus aja yang kalian ubah, di sini kalian ubah dulu menjadi 130 di magnitude aja guys. Nah, lalu sini kalian standar, kalian geser ke kiri, kalian lagi dan kalian ubah aja menjadi 0, sini kalian geser ke kanan dan di sini kita kasih kurva yang ketiga seperti ini. Terus ini kalian keluar, pilih di atas, pilih gandakan. Dan di sini untuk efek kembang ambing gua di sini atau tadi untuk efek kain kalian hapus aja guys ya. Untuk kembang ambing yang kedua di sini sudah di sini kalian ubah aja menjadi 120,0 derajat seperti ini guys. Nah, 120,0 derajat guys ya. Nah, di sini kalian pergi ke frekuensi dan untuk frekuensi ini kalian ubah aja menjadi 3,50 guys ya. 3,50 aja cuy. Nah, di sini untuk magnitude kalian geser file list kalian keluar dan di sini kita temukan efek yang bernama turn display, itu di distort shop sini turn display ini guys. Dan untuk efek ini opsi di sini kalian ubah aja menjadi 64 seperti ini guys ya. Nah, 64 seperti ini coy. Ter guys. Nah, 64 seperti ini. Dan di sini kalian pergi ke kekuatan, untuk kekuatan di sini kalian ubah dulu menjadi 0,153 guys. Nah, 0,153. 55 juga nggak apa-apa. Lalu saya sanda ini segi kiri ke sini lagi dan kena baja menjadi 0,0, sini kayak geser ke kanan, sini kita kasih kurva yang ketiga seperti ini dan kita atur menjadi seperti ini guys. Nah, kalian atur menjadi seperti ini guys ya. Nah, sini kalian keluar dan di sini kayak bikin evolution, kayak ubah aja menjadi evolution ini menjadi 4,64 guys. Nah, kalian ubah aja evolution ini menjadi 4,64. Terus ini kalian untuk yang arahnya kalian ubah jadi XY dan untuk sekali sini kalian ubah aja menjadi 0,50 terlebih dahulu guys. 0,50 guys ya. Kita coy 0,50 seperti ini. Terus ini kalian sanda kalian isi kiri. Terus lagi dan kalian ubah aja menjadi 2,30 guys. Kalian ubah aja menjadi 2,30 seperti ini. Nah, terus ini kalian geser ke kanan. Nah, di sini kalian gak usah kasih kurva dan di sini untuk oktav kalian ubah aja menjadi 2. Nah, di sini kalian keluar dan di sini kita tambahin efek terakhir yaitu paparan gamma tepat warna dan di sini paparan gamma atau busur gamma ini. Dan untuk di sini untuk busur di sini kalian kasih tanda terlebih dahulu, terus kalian geser ke kanan kesel lagi dan kalian ubah aja menjadi 1,00 guys. Nah, di sini kalian geser ke kiri, di sini kita kasih kurva yang ketiga seperti ini aja. Nah, di sini kalian keluar. Dan di sini kita salin efek dan kalian tampilin efek ini di awalan-awalan foto terlebih dahulu guys ya. Di awalan-awalan foto guys. Nah, seperti ini. Di awalan-awalan foto terlebih dahulu. Terus ini kalian pergi ke foto yang kedua atau foto yang di sini guys ya. Nah, terus ini kita tempel aja efek yang tadi. Dan di sini untuk efek ini guys ya, entar cuy. Lalu di sini untuk efek turun kalian hapus dan di sini untuk omongan salah satu kalian hapus dan di sini kalian pergi ke omongan atas, pilih titik di atas, pilih atur ulang ke default dan di sini untuk sudut kalian ubah dulu menjadi 90,0 derajat seperti ini guys. Nah, 90,0 derajat ya guys ya. Lalu kalian geser ke tanda, kalian geser ke kiri dan lagi dan kalian ubah aja menjadi -90,0 derajat seperti ini guys. Nah, -90,0 derajat guys ya. Terus ini kalian pergi ke frekuensi dan cuy, untuk sini kalian geser ke kanan terlebih dahulu. Terus ini pergi ke frekuensi dan untuk frekuensi ini kalian ubah aja menjadi 0,50 guys ya. Nah, 0,50 seperti ini.
Lalu sini kalian pergi ke magnet itu, dan untuk magnet itu sini kalian ubah aja menjadi 50 terlebih dahulu. Saya standar kalian geser ke kiri, terus lagi kalian ubah aja menjadi 0, saya geser ke kanan, sekarang keluar, dan di sini kita manfaat lanjut cair itu ayun terima move transform ayun atau swing ini. Dan untuk begini frekuensi sini kalian ubah aja menjadi, kita katakan terlebih dahulu di bawahnya ombang ambing, terus untuk frekuensi kalian ubah aja menjadi 1,00, dan di sini untuk sudut satunya tadi bukan frekuensinya 0,80 guys ya. Lalu sini untuk sudut satunya kalian ubah dulu menjadi 1, -1,0 derajat guys ya. -1,0 derajat seperti ini. Nah, lalu sini kayak sanda kayak ngisi ke kiri. Oke. Ke sanda kayak ngisi ke kiri, ke sanda lagi dan kita ubah aja menjadi 0,0, sini kayak geser ke kanan. Terus sini kayak ke sudut 2 kalian ubah juga menjadi 1,0 seperti ini guys. Nah, 1,0 guys ya. Nah, sini sanda kayak ngisi ke kiri, ke lagi dan kita baca menjadi 0,0. Tercinta untuk yang awal 1,0 guys ya. Nah, seperti ini lu sini kayak ngisi ke kiri. Terus di kalian keluar, dan di sini kita salin efek, dan kalian tempelin efek ini di foto yang di detik 07.01, dan kalian tempel juga di foto yang di detik 10.19 guys. Oke guys, jika kalian ditempel sampai di foto yang ketiga atau di foto yang detik 10.19, kalian masuk ke foto yang di detik 8.25. Terus ini kita tempel aja efek yang tadi, dan di sini untuk kamu ambil kalian hapus, ayun kalian hapus, dan di sini kita mau efek yang bernama lengkungan gelombang. Coba di description sini lengkungan gelombang ini guys, atau lengkungan ini guys ya. Minta cuy lengkungan gelombang atau waveform ini guys. Dan lalu di sini untuk yang jarak tak ini guys, untuk yang jarak kalian ubah dulu menjadi 0,8 guys atau 8,0 guys ya. 8,0 seperti ini. Lalu sini kayak sanda kayak isi ke kiri, kesini lagi dengan ubah aja menjadi 0, sehingga geser ke kanan. Sini kita kasih kurva yang 3 seperti ini aja, lalu sini yang keluar, dan sini kayak bagi gelombang itu kan ubah aja menjadi 3,0. Nah, di sini kalian keluar, dan di sini kita atasin di atasnya apa pertama. Di sini kita salin efek, dan kalian tampilin begini ke semua foto yang belum efek sampai ke akhir video, guys. Oke, jika kalian tampilin sampai akhir video seperti ini, di sini bikin kita ekspor ke galeri kalian, guys. Oke, guys, cuma aja tutorial untuk kedua, sampai ketemu di video selanjutnya, guys ya. See you next time, bye bye.